semuanya, welcome back to my channel. Aku hari ini mau kondangan. So, karena baju aku warnanya kuning atau gold, jadi aku mutusin aku make up memakai eyeshadow warna gold gini. Tonton terus video ini ya, karena tadi aku udah ngerekod sebelum aku bermake up. Langsung aja. Sekarang primer make up dari Wardah, dan selanjutnya aku selanjutnya aku gambar alis aku memakai eyebrow pencil dari Wardah yang warna coklat, dan aku sikat supaya rapi. Dan aku pakai bedak powder dari Etude House untuk nge-set foundation aku. Dan aku rapikan lagi memakai brush. Dan aku pakai maskara alis warna coklat. Dan aku kasih concealer di bawah alis aku supaya terlihat lebih rapi. Eye makeup aku memakai eyeshadow Sleek, dan aku mix dua warna itu, warna pink dan agak warna putih, aku nggak tahu warna apa. Aku campur semua jadi satu. Aku aplikasikan semua ke kelopak mata aku. Warna gold ini aku pakai dari palette Anastasia, dan aku aplikasikan di atas eyeshadowku yang tadi lagi. Dan aku blend-blend lagi memakai brush dari Real Technique. Warna gold tadi aku kasih sedikit di inner corner aku. Dan seperti biasa aku memakai eyeliner dari Maybelline, dan aku menggambar dari ujung mata aku dulu, aku tarik ke tengah dan ke depan. Next, aku memakai maskara dari Maybelline. Kayaknya di semua video aku selalu pakai ini tuh. Udah 100 tahun belum aku ganti-ganti. Selanjutnya, aku memakai bulu mata palsu dengan sangat susah. Selanjutnya aku mengcounter hidung aku memakai palette eyeshadow dari Sleek. Ini seri Oh So Special. Aku ambil warna coklat yang sangat muda banget. Aku nggak tahu namanya apa karena tulisannya udah hilang gitu. Selanjutnya aku memakai eyeshadow dari Viva. Sumpah ini senyum palsu terjelek sedunia. Badut, ya aku tambahin ini.
Selanjutnya aku memakai eyeshadow dari Anastasia yang warna vermir untuk meng-highlight muka aku supaya berkilau. Dan selanjutnya aku memakai lipstick lip cream dari Wardah. Ini lipsticknya matte banget, jadi aku suka banget sama warna ini, warna nude. Cerai, ini adalah hasil looknya seperti ini, tapi rambutnya nggak diikat seperti ini. Ini cuma iseng doang, aku ikat gini, tiba-tiba pengen diikat seperti ini biar seru aja. Kalau kamu suka dengan video ini, please like, comment, dan juga di subscribe ya. Dan thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.